ojo wedi karo bojomu, penting cuane lancar. Lanjut. Gue perhatian kok sama kamu, aduh. Biasa. Aku. Kamu. Uh-huh. Mau. Ya ampun. Cemureng aku tetap mancing, nacan endingnya tiureng ureng. Kue nesu aku rapopo, nacan kutu turuneng jopo. Mbak, boleh tanya mbak ya? Ini suaminya mbak ya? Tuh kalau mancing ini mengenai surat izin mancing itu dikasih izin nggak? Kalau cuma seminggu dua kali tiga kali dikasih izin. Oh, berarti tapi kalau mendukung ya? Tiap hari ya, enggak juga. Enggak bisa gitu. Apa sering ikut mancing juga, Mbak? Kadang kalau free. Oh, gitu ya. Sensasinya keren ya. Sering ikut. Iya, nah, gini, Mbak. Tentang biasanya tuh laki-laki kalau mancing pulangnya agak terlambat. Itu sering terlambat enggak karo ke rumah itu? Kadang terlambat. Terlalu sering. Nek terlambat ya, Pak, Mbak? Kalau bawa ikan banyak nggak apa-apa, kalau nggak bawa itu dimarahin. Aduh. Jadi kalau dapat ikan banyak, nggak apa-apa. Kalau nggak dapat, dimarahin. Dimarahin dia apa? Dipeding, Pak, yo. Ya, reaksinya gimana, Pak? Nggak apa, reaksi dipeding, tadi senen, dipukul, tak? Ya, dimarahin aja. Oh, dimarahin aja. Coba tes kemarin, yo. Iya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi telur di channel kesayangan kita bersama Pokoyami. Pokoyami macrot. Halo. Cewek anyar. Lupa. Mungkin Anda sudah pernah lihat. Iya, lihat di channel sebelumnya. Pamer. Iyalah. Bersama Mbak Azil ya. Tapi ingin mungkin sebuah apa dulu? Kita akan ngulik-ngulik. Ngulik-ngulik ya. Kita akan survei ya. Kita akan bikin cerita seperti dulu surat izin mancing jilid 2. Wis, kita lihat aja apa keseruan ini. Oke, okay, Mbak Azil yang akan berkiprah. Kami majrot, let's go. Majrot, let's go. Kita nemu mangsa bos. Kita nemu mangsa bos. Bapak-bapak ini galau sepertinya. Saya temanin. Kita menemukan mangsa bos. Kenalan dulu, kenalan. Siap. Halo pokok teman-teman Papaya Amis. Ketemu dengan bintang tamu kita pertama. Pak, ayo, Pak. Pak Adam. Adam, ojo malu-malu Pak Adam. Sabar. Pas bote pokoknya amis Majrot. Pokoknya amis Majrot. Wes, mari wes. Saya kita kono. Asarin Pak Adam. Mepet, enggak apa-apa. Hari ini khusus Pak Adam. Silakan tanya sih. Okay. Mancing, Pak. Mana pancingnya? Itu depan. Panas. Oh, gitu. Masih panas. Mau yang adem. Iya. Dengan saya. Pak Adam, biasanya ya, kalau mancing paling senang dapatnya ikan apa? Ikan patin. Ikan patin kenapa? Ikan patin. Soalnya kan sensasi apa? Dongaan itu, Pak. Oke, dongak, stiknya yang dongak itu namanya. Dongak itu. Stik yang dongak itu namanya. Oke. Berapa kilo ya, Pak? Tergantung ikannya, Pak. Ikannya besar, kecilnya juga. Jadi udah lama menjalani dunia pancing memancing. Ya belum begitu lama. Tapi lagi senang. Lagi senang aja. Kalau senang berarti apa ya, bebas ya. Pakai izin enggak sih? Ya. Oh, sama istri. Izin juga. Oh, izin. Gimana izinnya? Ya, mah mancing. Pulang-pulang bawa ikan. Kalau dapat. Kalau enggak. Ya wis. Wassalam. Wassalam. Biasanya istrinya diajak ke sini Pak ya, ajak mancing juga ya. Ini Bapak ini sering ngajak istrinya juga mancing. Lagi repot. Enggak diajak. Enggak diajak. Cuma anak aja. Oh, anak-anak.
Oh, itu. Nah, itu putranya. Oke. Okay. Ini, Le. Kamu ikut sini, Le. Sini. 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 Ini nih, oh, nggak mau ya, wes ya, wes. Wes, berarti surat izin, udah surat izin sekarang apa mana? Tanya apa mana? Kamu tanya apa lagi? Suka dikasih hadiah apa kalau hari mancing? Yang gambar merah-merah. Apa itu? Ya, cuan. Oh. Padam aja miring-miring lurus lagi, HP ku miring-miring padam. Cuan. Oke. Belum berangkat, cuan dulu nanti. Oh gitu ya. Kano pas berarti ya langsung cuan lancar ya. Berangkat. Berarti mancing asik cuan dapat. Padam, kata-kata hari ini buat para pemancing. Ojo wedi karo bojomu, penting cuane lancar. Lanjut, Mak. Oke. Oke, Jun, Pak Bos, makasih Pak Bos. Kita cari mangsa lagi. Om, tadi dapat ikan. Kalau tiap kali mancing izin enggak, Om? Sama ini. Yang keras apa? Selalu diizin ya. Diizin. Oh, selalu diizin. Iya. Bebas. Selalu ya, dukung ya. Keren. Jadi kalau pulang pasti bawa ikan dong. Iya, tapi tak kasih. Kalau enggak dapat dikasih apa? Malah senang. Oh, iya. Kalau enggak dapat malah senang. Jadi intinya dapat enggak dapat tetap diizin terus ya. Oh, iki. Langsung suruh kasihkan orang. Oh, okay. Buat sedekah ya. Orang. Nah, seperti contoh ini perlu dicontoh buat pemancing-pemancing okay. Lainnya iki ya. Om, jadi kalau dapat kata-kata hari ini untuk pesan-pesan orang yang untuk mancing itu untuk istrinya gimana? Jadi untuk menambah semangat ya, supaya bukan untuk sesat gitu loh. Istilahnya kita meluruskan positif bahwa mancing itu bukan negatif tapi positif. Om, kata-kata hari ini. Mancing itu hobi, kesenangan. Yang penting tidak menyalahi aturan agama. Lanjut, Bapak Yami. Macrot. Oke, kita lanjut cari konco berikutnya. Pokoknya Ami, Mak. Ini pendekar-pendekar eh. Woi, gamer. Yo, mulai. Sekarang Sanches DC, Sanches. Om Sanches. Kenapa? Kenapa? Saya telat. Aku benar-benar ganteng. Ya, kenapa? Jangan jauh. Biar kita semakin dekat. Oke. Kenapa? Lebih suka mancing ikan atau mancing cewek? Tergantung sih. Kenapa tergantung? Pasti dong. Ya. Cewek enggak suka digantung. Wow. Mancing cewek enggak butuh uang. Oke, kalau mancing ikan butuh kasih sayang. Butuh apa cak? Kalau mancing itu perhatian. Butuh perhatian. Melatih kesabaran. Melepas penat. Ya. Itu kacamata ya sudah dibersihkan mas. Di sini kebetulan ikannya makan. Iya. Jadinya saya agak kumus. Oh gitu ya. Oke. Bos Sanches. Om Ches. Tadi katanya mancing ikan butuh perhatian. Iya. Tapi kira-kira kecil pamitan enggak sih? Oh, perhatian kok sama kamu. Aduh. Biasa. Kalau yang gondrong ini maklum saya, dia enggak punya surat izin mancing karena dia belum dapat. Anda kesini kalau mancing dikasih izin nggak bos gitu bos, oh, maksudnya gitu, oh, dikasih, gitu pasti ya. Dikasih sama sang istri. Oh ya. Dikasih izin. Harus ya. Minggu 3 kali harus suruh mancing. Oh. Waduh, suaranya trek-trekan. Oke, tadi dapat izin. Tapi ada syarat nggak? Pulang harus bawa apa? Nggak pulang nggak bos? Bawa apa? Ya kalau bisa sih bawa ikannya. Biar istri kan
enggak curiga. Biar enggak dikira enggak nyeleweng gitu. Oh gitu. Dapat enggak dapat tapi tetap dikasih izin. Karena password-password untuk keluar rumah atau ATM. Yang penting enggak menimbulkan rasa curiga. Ya, oke, ya. Keren banget. Oke, kalau gitu kata-kata hari ini. Oke, Om Jess, kata-kata hari ini. Laki-laki itu harus mancing tiap hari, guys. Enggak mancing, menyesel hidup lo. Wih, keren. Woi, mantap, lanjut. Pokoknya Amis. Macrot. Awas, awas, cek ngelempar sih, ini ngelempar ya? Ngelempar sih, mau ngelempar, Udah. Nah, ngelempar sih, cek ngelempar sih. Udah. Mau ngelempar, nggak punya surat izin yang ini ngelemparan nih. Ini dia, lemparan. Jauh. Cara melempar orang yang belum punya surat izin. Iya. Wey. Mantap, bro. Om Gondrong, udah lama di sini, Om. Barusan duduk. Lagi nunggu apa? Nunggu ikan, Pak. Kamu enggak nungguin aku. Kalau kamu nanti takutnya ada yang punya, Pak. Oh. Kamu enggak punya? Punya. Ya, sebenarnya ya, punya. Punya apa? Punya hati. Oh. Enggak tanya hati apa. Surat izin mancing punya. Hati apa? Hatinya ikan. Bang, di sini kan mancing. Enggak. Ini mau ternak ayam. Lah, tadinya kan ditanya kan ngapain mancing. Ya. Kok pindah-pindah sih? Sekarang mau ternak ayam itu ayam itu lah. Kok enggak setia sih jawabannya? Ya itulah laki-laki, kadang jujur, kadang bohong. Terus kalau mancing punya izin enggak? Kalau mancing punya izin enggak? Izin itu apa? Izin itu pamitan. Pamit. Yang misalnya punya ayam enggak? Ayang itu apa, Mbak? Ayang aku. Oh, ayang itu ayam. Ayang aku ibaratnya aku. Kamu? Uh-huh. Mau? Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ya ibaratnya aku ayangmu. Kamu mancing izin aku enggak? Enggak lah. Kenapa? Kamu enggak sayang sama aku? Ya ampun. Sayang. Kok enggak ingin? Hatiku kaku. Kalau mancing kan harus ada surat, ada izin. Kalau dia surat izin mancing. Ya. Kalau kamu enggak izin aku berarti kamu enggak sayang aku, bro. Itu pertanyaan yang sulit buat aku jawab. Berarti abang gak punya SIM nih. Kalau surat izin untuk mencintai ada. Ada. Tapi yang gak tahu yang dicintai siapa. Iya. Maunya siapa? Santi. Santi. Oh gitu. Lain kali tanya dulu sudah punya SIM apa belum. Aja belum apalagi. Iya. Kasian gitu. Pokoknya Amis sih. Oke bos. Pokoknya Amis. Oke. Slogan nih, slogan. Oke, Cak. Pokoknya Amis. Mak. Cerita lagu. Ini mesti resek dia. Guru. Yo. Oke, Cak. Pokoknya Amis. Maknyus. Macro. Lu apa sih? Sana. 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 Lu